Udah lama. Udah lama. Sering, Pak. Sering. Kejadiannya. Iya. Ada dua satu minggu ini bau. Dua mingguan itu bau. Musim hujan. Oh, musim hujan ya, hajar kering itu bau. Itu limbah apa sih, Pak? Setahu warga, Pak. Ya, kemungkinan limbahnya limbah dari sorokan. Uh-huh. Penampungan itu. Uh-huh. Kan gorong-gorongnya larinya ke sana. Mungkin ke tempat itu. Uh-huh. Ya, menghasilkan bau itu. Bau ya, itu ngambil-ngambil limbahnya. Uh-huh. Dari apa itu? Penampungan air. Uh-huh. Penampungan yeah. Sorokan itu. Uh-huh. Mungkin dibuang ke atas, mungkin nggak langsung dibuang. Harapannya kemungkinan ya harus diselesaikan dengan secara baik-baik gitu ya. Uh-huh. Supaya enggak menimbulkan kebauan itu ke warga masyarakat kita. Oh, iya. Warga banyak yang ngeluh ke Bapak ya. Termasuknya kita inilah yang dekat itu. Berapa mungkin yang Bapak? Ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 yang sampai dekat. Jadi setiap setelah musim hujan pasti ada bau itu, Pak ya? Ada. Ini banyak anak kecil di sini, ya kasihan. Nah ini, nah ininya apa sih? Kotorannya kan kecium, Pak. Sini. Dan ini kan udah berapa tahun juga kan di sini tadinya mah diem aja. Sekarang aja di ini protes. Sebaiknya pengen nggak bau lagi aja kesininya, biar aman buat warga sininya gitu. Emang petugasnya nggak pernah ada yang datang? Nggak pernah, seumur-umur udah jalan situ juga belum pernah.